49 40.49 ringgit 1 dolar Amerika. Jatuh mulu. Duit jatuh tak terima lah. Kalau 20.6 bilion jatuh pun kita bukan dengar apa. Duit kita jatuh nilai. Dulu kita memberontak bila duit kita jatuh nilai. Lali tak apa, it's okay, it's okay. Ekonomi kita masih baik. Nilai saham jatuh. Jatuh mulu juga lah. Pasal uang semua berpendapat harga saham akan jatuh kalau kita jual dalam ringgit, nilai ringgit akan jatuh, maka cepat-cepat jual. Kalau kita beli dengan $1,000 dahulu, di waktu ringgit ialah katalah RM3 bagi $1. $1,000 sama dengan RM3,000. Kita beli saham. Saham jatuh harga. Bermakna bahawa pelaburan kita sebanyak RM3,000 itu sudah jatuh kepada RM2,500. Nilai ringgit pula jatuh harga. Jadi kalau kita tebus, kita dapat RM2,500. Tapi RM2,500 itu nak tukar kepada American currency, dollar Amerika, tak dapat baliklah. RM3,000 yang kita melabur, kita dapat kurang daripada itu. Kerana yang pertama, nilai saham jatuh. Yang kedua, nilai ringgit jatuh. Apa yang kita perlu buat? Jual cepat-cepatlah. Jual, jangan nanti sampai saham jatuh lagi, sampai nilai ringgit jatuh lagi. Rugilah kita. Kita melabur dengan mata wang Amerika. Jadi cepat-cepat jual. Bila kita cepat-cepat jual, jualan itu banyak, seperti biasa. Kalau benar banyak orang nak jual, nilainya turun. Maka betul, semakin jatuhlah nilai saham dan nilai ringgit. Tetapi jangan kita khawatir. Keadaan Malaysia ekonomi cukup baik. Tanya Dato' Sri Najib, seorang pakar dalam bidang ekonomi. Dia belajar ekonomi, tak tahulah betul ke tak.